Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para YouTuber Ahli Damart dimanapun kalian berada, pada video kali ini saya akan sedikit membahas terkait BTC atau Bitcoin. Nah, saya mempunyai dulu ya akun yaitu blockchain. Dulu masih blockchain.info, sekarang blockchain.com. Nah, silakan kalian kalau misalnya mau ternak BTC atau apa menjadi Bitcoiner, bisa menyimpannya sementara di sini. Ini yang paling banyak digunakan. Jadi tinggal daftar saja kalau belum punya. Daftarnya di SigenAlf. Caranya sangat mudah. Kalian cuma memasukkan email, terus verifikasi. Nah, ini seperti ini dan sebagainya. Tapi kan saya udah punya. Nah, ini nanti bentuknya akan seperti ini. Ini password. Kita login. Biasanya kalau ini login, jarang login misalnya dalam beberapa hari, nanti kalian akan ada pemberitahuan untuk verifikasi gitu ya ke Gmail yang didaftarkan di blockchain. Kita akan coba yaitu bagaimana cara mentransfer blockchain ke thrift.co.id yang memang menjadi salah satu perusahaan yang recommended untuk transaksi Bitcoin gitu ya. Nah, di sini kita sudah ini sudah pernah melakukan beberapa transaksi. Di sini kita buka Bitcoin. Nah, ini transaksi saya ya. Ini 22 dolar atau Bitcoinnya sekitar ini. Memang sedikit gitu kan. Ini cuman ya kenang-kenangan lah dari apa software gitu. Kita kan punya web software namanya di range.com, rangesoft.com, terus software yang zaman dulu gitu kan. Jadi lumayan dapat Bitcoin itu dari bisa mendapatkannya bisa dari bc.pc seperti ini. Nah, di sini bisa, di sini bisa nih di bc.pc kalian bisa mendapatkan ini untuk link apa link gitu ya, jadi link diperpendek gitu. Nah, nanti pembayarannya kalau tidak pakai perfect money atau apa bisa pakai Bitcoin dan menggunakan yang direkomendasikan dari BC.pc yaitu blockchain gitu ya, yang memang sudah bekerja sama dengan mereka. Nah, di sini, nah di sini di Rensoft ya, ini untuk software memang untuk Asenso kan kurang bagus lah, kalau untuk Asenso pasti ditolak karena di sini isinya software melulu kan ya, seperti apa Adobe Photoshop 2020, Windows 10 Lite Edition seperti ini misalnya. Kalau kalian ingin mengunduh Adobe Photoshop bisa di rensoft.com gitu kan, kita menyediakannya. Dan untuk link downloadnya sendiri ada 19 link lebih, tapi untuk ukuran yang besar paling ada 8 gitu, di Mixloan, Drop APK, SendIt dan lainnya. Jadi seperti ini. Kita pakai save link ya untuk lebih aman dan mendapatkan dolar pastinya. Nah, untuk AdSense ya kita dipakainya di alhidamart.co.id sama alhidamart.com gitu kan. Ya, jadi seorang content writer sekaligus blogger itu memang sedikit sedih gitu kan ya. Sebetulnya mendapatkan uangnya sih nggak banyak, tapi kadang ya enak lah gitu. Oke, kita kembali lagi. Jadi gunakanlah blockchain. Nah, ini beberapa pembayaran kita ya. Ada yang 4 dolar, 4 dolar, 4 dolar gitu kan. Terus ada 45 dolar dan terakhir kita mendapatkan 22 dolar dan transaksi confirmed. Jadi transaksinya caranya cuma send, klik send. Kalau di sini misalnya kalian mempunyai dana di BTC terus di walletnya, di akun walletnya, pilih Bitcoin terus di ini disimpan, yaitu akun dari Thrift yang di sini. Klik dompet. Nah, ini tinggal di ini ya, di ini di copy paste yang sebelah sini, maaf. Nah, ini yang 3 nm sampai pm ini copas aja terus langsung simpan di sini. Nah, seperti itu. Tunggu tunggu. Nah, ini amount ini untuk uang dari BTC yang akan ditransfer. Nanti di sini berapa USD, berapa dolar dan berapa BTC di sana. Terus deskripsinya bisa sembarangan atau send to trip misalnya gitu. Terus pilih reguler aja. Karena tadi coba reguler kurang dari 1 jam gitu, kalau tidak penuh gitu ya. Kalau priority ini kan terlalu mahal. Kalau reguler itu
pembayarannya itu sekitar 0,45 gitu. Kalau misalnya priority 0,75 dolar gitu kan lumayan gitu. Terus kalau misalnya ini sudah terisi karena kita udah transaksi, klik continue. Itu caranya. Nah, ini transaksi tadi ini baru send to Thrift 22 dolar. Di sini ada deskripsinya. Nah, ini transaksinya baru tadi. Transaksi confirmnya cuma bisa ini untuk penjelasan transaksinya sendiri apakah sukses atau tidak. Nah, di sini barusan transaksinya cepat banget. Nah, ini transaksi yang ini yang kita ada tiga konfirmasi. Jadi untuk transaksi dari blockchain ke Thrift itu ada tiga tahapan gitu ya. Jadi kalau sudah tiga dan lebih artinya koin BTC Anda, Bitcoin Anda sudah masuk ke Thrift. Dan uniknya ini cuman 10 atau 15 menit lah langsung nyampe. Nah, ini tanggal pengiriman. Tanggal 1 11 2019 ya sekarang 854 itu di sana ya tadi barusan. Nah, kalau sudah ini kan misalnya udah kosong. Nah, karena kalau kalau masih menggunakan blockchain kita susah kalau bukan seorang bining dan sebagainya gitu kan. Biasanya kita mah ambil aja uangnya gitu terus nanti dibeliin apa gitu kan. Nah, langsung masuk ke akun Anda di ini di trip.co.id. Untuk trip.co.id sendiri yang pertama keren, yang kedua terpercaya karena sudah pernah mencoba dimasukkan ke ini ke PayPal. Nah, ini berhasil. Kita coba dulu itu 57 dolar gitu kan ya. Langsung cepat gitu. Terus pengiriman dan sebagainya cepat lah tanpa ada gangguan. Nah, untuk misalnya mau ini mau membeli PayPal atau menjual BTC kalian, bisa kalian dengan pilih beli. Kalau misalnya mau membeli PayPal misalnya pakai BTC, cuman klik enak crypto Vmoney. Selanjutnya di sini pilih dompet Bitcoin Thrift. Ini contoh mau membeli PayPal. Selanjutnya klik BTC. Nah, ini BTC kalian jadi ada segini. Kalau di USD kan ada 21 dolar sekitar 300 ribuan kan ya. Terus klik lanjutkan. Di sini masukkan receiving account, ini akun dari PayPal milik kalian gitu. Nah, jadi simple. Lanjutkan nunggu 1 kali 24 jam PayPal pun sudah dibeli. Kalau misalnya kalian ingin menjual akun BTC kalian, maka caranya sangat mudah. Jadi klik BTC, naik akun kalian. Selanjutnya pilih bank kalian. Nah, ini bank saya gitu ya. Nanti ini di blur ya, maaf. Nah, ini bank saya. Selanjutnya klik IDR atau BTC di sini, diklik BTC. Kita punya mempunyai berapa BTC, klik. Nah, kita mempunyai segini. Nah, kalau diuangkan nantinya akan masuk ke rekening kita itu yaitu ini 322 ribuan gitu. Di sini ada trivi-nya. Trivi ini pembayaran yang atau apa potongan untuk penjualan gitu. 10.000 doang. Jadi ya wanilah. Jadi nanti masuk ke rekening itu kurang lebih sekitar 310.000 mungkin ya atau 312 ribuan. Gitu. Jadi dipotong fee gitu, dipotong sama apa ya sama pembayaran dari perusahaan ininya gitu. Nah, setelah itu nanti kita nanti klik lanjutkan misalnya gitu kan, seperti ini klik lanjutkan. Ini kan ada pilihan ke OPPO akun kalian atau ke GoPay akun kalian. Kalau misalnya punya rekening bank BRI ya klik bank BRI, atau misalnya banknya bukan BRI cuman tinggal tambahkan bank saja di sini. Ini contoh ya. Nah, misalnya kalian masukkan saja di sini, klik ini, terus masukkan banknya apa. Nah, ini tinggal di ini ya. Terus ini sini di sini ini nomor rekening bank, lalu simpan dan nanti muncul. Itulah caranya bagaimana mengambil hasil BTC kalian kerjasama dengan thrift.co.id. Dan saya buktinya kalau website ini memang sangat aman,
sangat terjamin, mudah, dan untuk fee-nya sendiri murah meriah. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua, dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.